Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Abdi Mutakin ya. Dan jujur teman-teman, saya terlahir dari keluarga yang agamis. Mama saya adalah seorang guru ngaji, bapak saya adalah seorang ustadz. Makanya saya dari kecil tuh rajin ke masjid. Nyolong sendal ya, bu. Seriusan, nyolong kotak infak ya, waduh. Kotaknya doang, tapi pas dibuka isinya sendal, waduh. Sendal juga maksudnya. Dan jujur teman-teman, semakin canggih sekarang ini, saya semakin rindu dengan permainan masa kecil saya gitu. Bahkan permainan masa kecil yang ngeselin. Contohnya kelereng lingkaran, tau kan ya? Yang lingkaran ditarik, dalamnya kelereng. Terus kita lempar dari jauh. Nah ini ngeselin nih. Saya main ini kalah mulu gitu. Saya main lepas gitu. Bahkan sampai saya main terakhir gitu, oh, udah ngeker baik-baik ya kan, bu. Lempar keras-keras. Jedas, bos. Itu kelerengnya nggak ada yang keluar. Tapi semua warga keluar. Ada kebakaran, bos. Dan ternyata kita main kelereng itu kebakaran ya, bos. Gokil ya. Dan gini teman-teman, masa kecil saya tuh saya bahagia karena saya punya mama itu penyayang gitu. Bukan cuma sama keluarga, tapi juga sama binatang. Dia pelihara, dia pecinta kucing garis keras. Dia punya kucing tuh banyak banget, puluhan. Dan dia bangga punya kucing sebanyak itu. Punya banyak kucing sebanyak itu, dia bangga gitu. Dan untungnya dia tuh bangganya masih dalam tahap yang wajar ya kan. Soalnya kalau gak wajar, di daerah rumah saya itu banyak ibu-ibu yang kadang ngumpul bangga-banggain bayinya. Gak kebayang kalau mama saya gabung tapi malah bangga-banggain kucingnya ya kan. Jadi ada ibu-ibu gitu ngumpulnya. Bu, lihat nih bayi saya. Baru 4 bulan, sudah bisa merangkak jalan. Ibu lain, Allah, biasa. Lihat nih bayi saya. Baru 4 bulan, di rumah kalau nangis gak pernah berisik. Kok gitu bu, mulutnya saya lakukan. Aduh, mama saya gak mau kalah ya kan. Oh, datang gendong kucingnya kan. Allah ibu-ibu, itu semua biasa. Lihat nih bayi saya nih. Di tangan saya biasa aja deh. Dan lagian ya, ini bayi saya, kucing saya baru 4 bulan di rumah. Udah bisa kencing di muka suami saya. Jorok sekali suami ibu ya. Ya namanya juga baru 4 bulan, belum tahu apa-apa. Aneh kok. Dan di Jakarta saya ngerantau teman-teman. Saya ngerantau kuliah di IKJ gitu ya. Dan selama saya ngerantau di IKJ, itu banyak hal-hal baru yang baru saya dapatkan di Jakarta. Yang gak saya dapatkan di Balikpapan, kota asal saya, Kalimantan Timur gitu. Contohnya nih, lalu lintas di Jakarta. Lalu lintas di Jakarta itu yang mobil lewat tuh kenceng-kenceng banget gitu. Motor gitu, ngeng, nyebrang juga tetap ngeng. Beda sama di Balikpapan. Di Balikpapan nih, saya nyebrang dari sini ke situ nih. Angkot mobil motor dari sini ke sini, saya nyebrang tangan saya kayak giniin, shoot. Terus, itu mau mobil, angkot, taksi, ojek, gojek, jalannya langsung lambat tuh. Saking lambatnya bisa nyebrang ala-ala Michael Jackson. Oh, sampai di Jakarta, lu nyebrang pakai gaya-gaya Michael Jackson. Ya lu bakalan ketemu sama Michael Jackson yang asli ya. Di akhirat lagi nyebrangin jembatan Shiratal Mustaqim. Jatuh Michael Jackson kan. Masuk neraka. Oh, terima kasih Sam Di. Valisto, sensasi kemewahan. Rasa coklat yang luar biasa. Valisto, cita rasa coklat berbintang.